saya muliakan. Pengajian umum dengan menghadirkan Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Karangbangu Sarang Rembang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Himpunan Santri Sarang Asal Madura atau HISSMA ini dihadiri oleh Bupati Sumenep Kiai Haji Abuya Bushro Karim, Wakil Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, Forpimda, seluruh pejabat dan pimpinan OPD serta sejumlah ulama. Pengajian umum yang bertempat di Pendopo Agung Sumenep dengan menghadirkan tokoh ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Karangbangu Sarang Rembang, Jawa Tengah, juga dihadiri oleh ribuan masyarakat dari seluruh daerah di Sumenep, bahkan juga dihadiri oleh masyarakat dari luar Kabupaten Sumenep. Dalam sambutannya, Bupati Sumenep Kiai Haji Abuya Bushro Karim menyampaikan ucapan penghormatan kepada rombongan Kiai Haji Maimun Zubair, dan Bupati beserta masyarakat yang hadir berharap doa dari Mbah Maimun untuk mendoakan agar kebersamaan yang telah terjalin sejak berdirinya pendopo kurang lebih 300 tahun silam tetap terjalin selamanya. Terima kasih kehadiran para Kiai. Terima kasih para hamba keluarga besar Sarang Al-Anwar Sarang. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih. Luar biasa, saya yakin barokahnya malam ini. Amin. Dengan kehadiran para Kiai, saya yakin itu semua. Dan pendopo ini, saya yakin juga akan semakin banyak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Mohon doanya para Kiai. Mohon doanya. Karena bagaimana juga tantangan ke depan ini luar biasa. Mohon doanya dan ulukun sahora. Nah, ini pasti banyak yang tidak ngerti ini. Mohon maaf Pak Kiai, manakala banyak kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengajian ini, Mbah Maimun menyampaikan pesan-pesan seputar keagamaan dan kebangsaan. Masyarakat yang hadir begitu fokus dan serius menyimak ceramah yang disampaikan oleh Mbah Maimun. Dari Sumenep, Chef Lanwar, Muhammad Arif, CTV.